Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh jajaran bidang tinggi media, Sekjen Pak Sekjen Pak Dirjen Kepala Badan dan pimpinan tinggi pertama yang ada pada kesempatan ini. Secara khusus para peserta diklat, para peserta para jabatan, serta para taruna, taruna akib yang hadir pada kesempatan ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam satu rangkaian kegiatan dalam rangka perang Allah. Saudara sekalian, sejak perintah Presiden pada rapat kabinet tentang keadaan darurat narkoba dan perang melawan narkoba dan fakta dan data yang ada bagaimana gawatnya persoalan narkoba di tanah air, maka mulai daripada rapat kerja yang dilakukan pada bulan Februari yang lalu, kami mengundang Menko Polhukam KBMN secara khusus dapat memberikan materi pada waktu itu di samping para pimpinan sendiri selama beberapa instansi lain baik dan tidak saat dan lain hadir pada kesempatan ini untuk memberikan masukan kepada kita dan kita secara bersama-sama membahas strategi strategi kerja melalui refleksi 2015 dan 2016. Secara khusus pada waktu itu kita menekankan zero tolerance terhadap narkoba. Saya memerintahkan seluruh jajaran mulai dari tingkat pusat sampai daerah untuk kembali ke daerah bagi kepala-kepala kantor wilayah, para kadif dan seluruh jajaran yang hadir untuk segera kembali ke tempat masing-masing melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Secara khusus di lapas-lapas kita, karena dari data bahkan fakta yang ada ternyata walaupun kita memahami persoalan-persoalan tapi fakta-fakta yang sulit dapat kita pungkiri, memang lapas kita masih merupakan tempat di mana peredaran narkoba merupakan hal yang nyata. Saudara-saudara, untuk itu kita perintahkan melalui sidang penggeledahan secara teratur tanpa diberitahu dan dengan bekerja sama bersama BNN, POP. Kita mengadakan sidang dan penggeledahan di lapas-lapas, di rutan-rutan. Dari 474 lapas, ada 424 yang dilakukan penggeledahan. 101 bersih. Tetapi di tempat lain masih ditemukan. Yang mengerikan, saudara-saudara, ada kalapas juga yang ikut bermain. Ini persoalan yang sangat mengerikan. Baru saja pada rakyat kita memintakan persoalan ini supaya masing-masing melakukan pembersihan di dalam lapas. Dan yang mengejutkan lagi, saudara-saudara, hari ini di Kompas, beberapa hari kemarin, hari ini juga di Raya Merdeka, sangat jelas seorang kalapas di Deli Serdang menyediakan tempat mewah
bagi seorang bandar narkoba dengan fasilitas karaoke dan asing. Saya mau apa? Saya sengaja pakai yang hitam tadi. Saya berkabung. Kalian berkabung. Karena bagi saya ini persoalan paling fundamental. Kemarin untuk kasus Kalapas Polewali, saya katakan saja, pecat. Dan untuk Deli Serdang tidak menunggu lama, termasuk Bengkulu, Karuta, Bengkulu, dan KPR-nya, Kalapas Deli Serdang, dan KPRP-nya, pecat. Ini saja. Dan khusus saya minta Direktur Narkoba memeriksa Kalapas dan seluruh jajaran. Saya bilang tahan. Tidak mungkin ada fasilitas mewah kalau tidak ada apa-apa. Saya perintahkan periksa tahan. Saya tidak main-main lagi. Stop. Siapa saja. Whoever. Kalau saudara menodai pekerjaan kita dan membuat semua negara dengan kumham menjadi malu dan sangat malu, saya tidak akan turun. Tidak cukup saya pecat, saya minta diperiksa secara pidana. Tidak cukup sekali lagi, tidak cukup dipecat. Tanggung jawab pidana. I'm not playing game. I'm not playing game. Saudara-saudara mendengar di daerah, tidak cukup pecat, periksa secara pidana. Tidak mungkin seorang Kalapas memberikan perkembangan narkoba tanpa ada apa-apa. Berarti ada suap, suap itu pidana. Pecat, pecat, pidana. No more. Pada pengarahan dengan Kalapas Karutan saya katakan, mari kita mulai pembaharuan ini. Kita mulai dari diri sendiri. Dan saudara-saudara kader, kader Taruna Akif, Taruna AIM, peserta sekolah. Saya sangat berharap kepada kalian sebagai orang-orang muda yang akan mewarisi tongkat estafet dari pemerintahan ini di melalui Kementerian Hukum dan HAM. Di pundak kalian nanti tanggung jawab pemimpin bangsa yang melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kalian sekarang harus menjaga integritas kalian. Tidak cukup pintar. Tapi diperlukan kejujuran, diperlukan integritas, diperlukan kemauan diri untuk berubah. Stop kenyamanan-kenyamanan selama ini. Banyak masalah di lapas. Saya minta baru dua. Bebaskan dari narkoba, bebaskan dari HP. Masih banyak persoalan lain di sana. Main uang untuk masuk ke dalam. Kita ingin memperbaiki melalui sistem. Tetapi masih terus menjadi persoalan kita bersama. Saya bilang, how come? Kurang apa? Untuk itu, Pak Sekjen, Dirjen Seluruh Jajaran, sengaja mengundang, menurut Kabes, Kepala BPSDM, mengundang saudara. Saya sangat berharap, tanpa perbaikan diri kita masing-masing, tanpa kita mulai dari diri kita masing-masing, maka apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pada rapat kerja yang kemarin, kita menunjukkan kepada Komisi 3, kita juga mempunyai prestasi, dia bilang, dah ada itu. Sekarang lapasnya seperti apa? Karena memang lapas di Kementerian Hukum dan HAM bagian terbesar dari persoalan ini. Bagian paling besar dari persoalan ini. Oleh karenanya seluruh jajaran kita sekarang, konsentrasi berpikir kita mulai dari Sekjen, Dirjen, semua. Konsentrasi berpikir kita sekarang adalah, gimana kok ini bisa terjadi? Kita sudah bangun Sindur, kita sekarang sudah buat di Nusa Kambangan.
Tetapi di beberapa daerah tidak kita sangka. Kami mengadakan, saya ikut serta sidang di Medan. Kita tidak tahu rupanya di Makam yang tidak jauh dari Medan terjadi yang sangat apapun pembelaan saudara, apapun pembelaan kita, tidak bisa lagi kita tinggal ditimpukin batu. Maka daripada saya ditimpukin batu, lebih bagus saudara saya timpukin batu. Buat apa? Jadi saudara-saudara, mungkin ini tidak akan berhenti. Rangkaian pemecatan ini tidak akan berhenti sama ini. Saya katakan kepada Kadir Narkoba, saudara Kombes Reinhardt, saya telepon kemarin, telah memerintahkan Kapolres Serdang, saya akan follow up. Saya tidak berhenti sama sini. Penyakit saya begitu. Urusan seperti ini buat saya sudah menjadi personal. Saya tidak berhenti sampai di sini. Tidak cukup, saya katakan tidak cukup lah dipecat. Tidak bisa lah. Tidak berubah juga, dipecat sudah banyak mumpul uang. Enak aja dia. Sudah nyaman. Jadi saya ingatkan kepada seluruh jajaran, tidak cukup dipecat. Kalau terindikasi ikut berarti tulus serta pasal 55, tulus serta. Pidana, pecat. Hukuman administratif, pidana. Di mana saja, kapan saja. Kenapa? Kenapa harus sampai kita berbuat sekeras dan sekasar ini? Karena kelihatannya tidak berubah. Mentalitasnya masih tetap mentalitas. Ya kan di Komisi 3 kita tahu, mentalitasnya masih begitu, Pak Menteri. Begitu permainannya, Pak Menteri. Kalapas merasa nyaman, tidak pernah turun ke bawah. Cukup di atas. Lihat dari atas itu ke bawah. Pelinta-pelinta. Tidak mungkin KPLP main sendiri tanpa lapor ke bos. Itu simbiosis mutualistis. Jadi Bapak, saudara-saudara, kita sedang negara ini sedang mencoba membenahi diri, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Diperlukan birokrat yang tangguh, diperlukan birokrat yang bersih, diperlukan orang-orang yang mampu menjunjung tinggi integritas, skills yang tinggi, kemampuan menciptakan inovasi-inovasi baru. Di lapas juga perlu inovasi-inovasi bagaimana kita mencoba mengurangi barang-barang yang tidak seharusnya masuk ke dalam itu. Disitulah kreativitas seorang pimpinan. Atau pimpinan sengaja melewatkan itu dengan kongko-kongko, nanti lempar tanggung jawab kepada anak buah. Sekarang tidak. Kalapas bertanggung jawab. Saya sudah kumpul di sini semua kacap. Kacap utang bahkan. Kalapas, karutang. Di sini saya sendiri. Di tempat ini saya sendiri menyatakan kepada mereka. Tidak cukup. Kalau anak buah salah, bos salah. Langsung karena otoritatis. Berarti dia tidak melakukan penggeledahan. Bawahnya tidak akan memeriksa di dalam. Sekarang stop. Bertingkat. Saya punya harapan kepada saudara semua. Yang muda-muda ini, saya menaruhkan harapan kepada kalian, karena kalian meletakkan masa depan kalian pada kementerian ini. Kalau kementerian ini bobrok, tergantung kalian. Saya ini berapa lama untuk menjadi menteri? Hebat-hebatnya makin hebat, 5 tahun sudah top itu. Bisa saja kapan saja, ini time. Dan saya mensyukuri saya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Saya katakan saya mau meletakkan legacy. Manusia itu dalam hidupnya memerlukan 4 R. To live, untuk hidup. Untuk hidup baik itu makan, sehat, to live. Bagaimana hidup? Hidup, bernapas, bangun, sehat, tidak sakit, to learn, belajar,
Hidup saja tidak cukup, harus belajar. Makanya kalian di sini diadakan diklat untuk belajar, untuk maju, mempunyai pengetahuan, untuk meningkatkan skills, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. To learn. Tidak cukup hanya itu, to love. Mencintai, menyayangi di antara kita, bekerja bersama dengan rasa gotong royong, saling mengasihi dan terus menjadi steward yang baik. Itulah. Dan yang terakhir, to leave a legacy, meninggalkan legacy, meninggalkan yang baik, legacy. Kalau Anda nanti keluar dari situ sebagai kalapas, orang tahu waktu Bapak X-ray kalapas, lapas ini paten dunia. Saya menginginkan saya ini. Kalau saya meninggalkan jejak yang baik. Orang mengingat, mudah-mudahan saya berusaha. I try my best to do it. Udahlah, saya sudah 23 tahun, sudah cukuplah hidup. Tidak kaya, tidak kaya, cukuplah. Anak-anak sudah jadi. Apalagi? Tinggal meninggalkan legacy. Orang mengingat pada waktu saya menteri, itu idaman saya, itu keinginan saya. Meninggalkan legacy. Bahwa saya meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perbaikan kementerian hukum. Untuk menjadi baik mungkin masih, I don't know. But, paling tidak saya ingin meletakkan dasar-dasar sebagai legacy saya. Kalian juga begitu. Pak Sekjen, Pak Irjen, Dirjen meninggalkan legacy. Pada waktu Sekjen dia begini, pada waktu Irjen begini, pada waktu Dirjen begini, pada waktu Sesdikjen begini, pada waktu Kapus begini, pada waktu Kalapas begini, ada legacy. Kita meninggalkan legacy. Itu hidup sebagai manusia yang berarti. Sebagai ayah meninggalkan legacy kepada anak-anaknya, pendidikan yang baik dan lain-lain. Itu manusia yang berarti dalam hidup. Semua kita ingin melakukan itu. So do it. Untuk itu, saya mengajak, sekali lagi mengajak, kita perlu memperbaiki diri secara terus-menerus. Tinggalkan zona-zona kebiasaan nyaman yang tidak produktif bagi pekerjaan kita. Kadang-kadang kita merasa, tidak akan ada yang tahu. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti ada yang tahu. Maka sekarang saya minta kembali. Ya. Bila perlu, saya menghibah kepada saudara kalapas. Coba kamu kerjakan itu kembali. Kamu cek, kamu turun. Sekarang kerja, nanti kembali dari tempat ini. Kamu cek ke dalam. Apakah masih ada fasilitas-fasilitas seperti itu? Ingat, kalau ditemukan, tidak ada toleransi. Tidak cukup pemecatan. Saya akan minta Kapolres, secara pribadi saya telepon Kapoldanya bila perlu, untuk mengatakan periksa pidananya. Karena kalau pecat, rasanya ancaman pecat tidak cukup. Dari dulu sudah kita pecatin, tidak kurang-kurang. Masih jalan terus. Apa yang salah? Apa yang salah? Berarti integritas kita tidak ada. Kita tidak mau mencoba memulai pembaharuan dari dalam. Kita tidak mau mencoba merubah gaya hidup kita, style management kita. Hanya cukup bisnis saja, rutinitas, bekerja secara rutin saja, rutinitas. Dalam zaman sekarang dengan persaingan yang begitu ketat, dalam kompetisi yang begitu ketat, diperlukan kreativitas, diperlukan inovasi, diperlukan integriti dalam melakukan tugas-tugas yang tanggung jawab. Seorang Kak Kamil, seorang Kadip, baik Kadip Pas, Kadip Min, Kadip Jantu, untuk melayani publik. Ini nampaknya Kadip Pas juga perlu di
di apa namanya, di brainwash juga tidak cukup kalau pasnya, kadif-kadifnya juga harus terjun. Kalau nggak beres sudah saya akan minta tanggung jawab para kadif pas. Akan dikerjakan juga, nggak pernah membina sampai ke bawah. Koordinasi kekanwilnya juga perlu. Leadership itu datang dari bagaimana kita, to be a leader itu menunjukkan pimpinannya, menunjukkan arahnya itu dari pimpinannya. Dia menularkannya ke bawah, mendorongnya ke bawah sehingga semua aparatur di bawah bekerja secara serentak dan bersama-sama dan menimbulkan rasa tanggung jawab bersama secara gotong royong. Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak, sekeras-kerasnya kita bekerja, termasuk di imigrasi juga, saya juga meminta kepada, ada juga masalah, cek terbanglah. Ini saya sudah minta Pak Ibu Dirjen ini yang kemarin-kemarin itu, udah pukul habis, udah cukup. Yang ada cap terbang itu kipas terus, selesaikan supaya tobat nasuhah. Stick and carrot seharusnya dalam sekarang ini. Tingkatan saudara-saudara intelektualitas, pendidikan, pelatihan yang ada, enggak lagi lah sebetulnya stick and carrot. Itu kan untuk anak-anak lah, untuk yang seharusnya hanya cukup inspirasi yang itu untuk kerja. Kalau masih stick and carrot, itu level manajemennya sebetulnya masih. Itu tempo dulu sebetulnya. Masih level manajemen yang stick and carrot itu sebetulnya itu masih tingkatan yang ini. Yang sekarang sebetulnya tidak itu cukup, sudah pada level manajemen yang lebih tinggi, level pengelola SDM yang tidak sampai sekasar itu seharusnya. Karena setiap orang sudah merasa tanggung jawab yang perlu, punya pengetahuan, punya skills, punya integrity, akuntabilitasnya benar, sehingga bergerak-gerak. Tidak ada gunanya kami pasti itu. Kalau semua minta-minta, saya pernah di TV disampaikan oleh Pak Suding, apa itu Pak Loli? Di setiap tempat Pak Loli itu kami pasti. Pasti apa? Pasti ada narkoba di dalam. Masya Allah. Padahal di sini kita pasti melawan narkoba. Nah, ini turning point. Turning point. Kita putar itu jalur. Dan kita pastikan, saya sudah minta kepada Pak Kadi, Pak Sekjen dan Dirjen, Pak Sekjen, kita harus ada contoh-contoh lapas besar yang bebas dari narkoba. Siapa yang masuk? Bebas. Sedang kita kerjakan sekarang. Siapa kalau pas yang berhasil, kita kasih promosi. Tidak ada, kita kendangkan. Ini perlu disusun manajemen kepegawaiannya seperti apa. Yang berprestasi pantas dikasih. Tapi yang tidak, kasihan. Ini yang saya dengar yang di Deli Serdang sudah mau pensiun, Pak ya. Sudah mau pensiun. Tidak mau pensiun, kumpul dong sebanyak-banyaknya, kan mungkin juga begitu. Nah, tiba-tiba masuk penjara nanti. Saya pastikan saya akan mengikuti terus. Udah lah kita dipermanukan begitu, udah lah tobat lah. Cukuplah dulu waktu ayin, kenapa. Udah. No more. Saya sudah meminta program ini, program pembinaan SDM. Bagi saudara alumni AKIP termasuk alumni AIM nanti yang sudah 5 tahun itu sudah perut sudah mulai gendut, sudah mulai nyaman, sudah kepala seksi ya, kalau 5 tahun sudah bisa eselon 5A, subsidi eselon 5 kan, udah enak lah. Masuk kandang kembali dulu ke SDM, gojlok, kasih program. Bangun pagi jam 5, program motivasi dan lain-lain, mulai lari pagi lah, mulai diindoktrinasi kembali atas tugas untuk jawab. Hebatnya TNI dan Polri itu begitu.
Iklan-iklannya itu kita budget. Jadi kita susun secara benar program motivasinya, program integritinya harus jelas terukur supaya perutnya kempis dari situ. Enggak, ini terlalu manja. Terlalu lupa diri. Padahal waktu kuliah begitu orang-orang muda idealis sudah ini. Kita lihat tidak sesudah dikasih jabatan. Di imigrasi cap terbang lah, inilah, dan ikut jadi calon lagi. Yang dalam pikir hanya di Pak, untuk mau duduk juga di tempat-tempat begitu. Saya gak tahu di sekarang kita kalau di Agung sedikit lebih baik ya. Kayak masih ada persoalan-persoalan pada tingkat-tingkat tertentu. Tapi ujung tombak kita ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Saya mau kita sekarang mempunyai komitmen bersama. Secara bersama-sama. Ini tempat kementerian ini. Wajah saudara, wajah kita. Kalau kalian nanti di luar gimana kerja di Kementerian Hukum dan HAM? Oh itu ya bandar narkoba itu yang main-main di sini. Muka kita itu tahu kemana. Hanya gara-gara ini bukan setitik, sudah berapa titik. Dalam apa? Dalam pepatah gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah. Ini bukan setitik lagi. Gara-gara satu cangkir hancur semua. Udah satu cangkir udah terjadi banyak. Semua perbuatan baik kita, semua apa yang kita kerjakan, kita kerja keras kemana-mana, puntang panting. Kadang-kadang tak ada waktu rasanya, kurang waktu rasanya kerja. Dibom dengan satu keadaan. Masa enggak waktu pulang yang lalu itu dia terakhir sudah dikatakan zero toleransi. Masih ada yang seperti yang dilubuk dari sedang itu. Berarti dia tidak punya sense of responsibility. Harus ada sense of responsibility. Berarti tidak punya sense itu loh. Masa di depan matanya loh. Kejadian itu loh. Dibiarin sudah ada peringatan keras zero tolerance. Masih sanggup-sanggupnya. Berarti udah bebal. Ini mentalitas tidak benar. Ya. Mohon maaf kepada keluarganya, saya harus melakukan ini. Supaya yang lain itu sadar bahwa kita tidak mantap. Sekali lagi, tidak cukup pemecatan. Nah, itu pemecatan berapa? Sanksi berapa? Tetapi termasuk di dalamnya, kalau ini diperiksa saja. Ya. Ini supaya apa? Supaya kapok. Saya minta Pak Sekjen, Pak Irjen, langsung dicepet-cepetin aja. Yang begitu-begitu langsung urusan hukum, urusan belakang. Udah biasa kita diserang orang dengan urusan hukum, ya udahlah saya yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab soal itu. Dan perintah presiden juga kita katakan tidak main-main. Kita berharap ya. Sekarang ini memang kita masih kekurangan tenaga staff. Saya juga berharap nanti pemerintah akan memberikan tambahan kerja dan tambahan pegawai kepada kita. Kalau benar janjinya Menpan karena tambahan, kalau benar di pas-pas nih 11.000 ini akan membantu kita untuk. Saya tidak menafikan bahwa kita masih banyak persoalan kekurangan SDM, kekurangan prasarana fasilitas termasuk di dalamnya kekurangan alat, kekurangan lapas, kekurangan rutannya yang menyebabkan overkapasitas yang tinggi. Tetapi disitulah tantangan kita sebagai pemimpin, disitulah tantangan kalapasnya, disitulah kehebatan seorang kalapas kalau kita bisa memanage itu dengan baik, dengan penuh hati, dengan penuh kesungguhan. Itu baru top.
Kalau mau seorang kalapas hanya bisa membina 10 orang napi dan di itu aja lah. Saya sudah katakan kemarin, kalau di pas kita mencoba membina orang-orang yang bermasalah supaya menjadi lebih baik. Pahalanya itu berlipat-lipat. Karena saudara mencoba memperbaiki orang yang bermasalah, orang yang ada banditnya, orang yang ada masalah hukumnya, menjadi orang yang keluar sebetulnya menjadi lebih baik. Itu memang tugas berat. Tetapi disitulah diuji kemampuan saudara. Kalau menjadi guru di SD, orang-orang yang mau belajar yang kita ini, orang-orang yang tidak ada masalah, itu untuk menjadikan orang lebih baik, itu so pasti. Jauh-jauh lebih gampang. Maka baru-baru kita jauh lebih berat dari yang biasa-biasa. Maka diperlukan kemampuan luar biasa dari kita, persiapan luar biasa dari kita. Saya sudah katakan beberapa kali, resep sukses itu kerja keras, kerja lebih keras lagi. Ya baru terakhir, itu resep sukses. Nah, saya juga menantangnya kemarin-kemarin juga sudah kita coba ya, ini ada yang muda-muda di sini. Dalam rangka mempersiapkan SDM kita, saya meminta kepada saudara yang muda-muda yang masih energi, bulkan 20-30 tahun ke bawah, buat visimu jauh ke depan, buat mimpimu dan tentukan cita-citamu jauh ke depan, dan kemudian kamu siapkan dirimu. Kita persiapkan dana dan anggaran untuk S2 di luar negeri. Berpaculah, berdoa untuk menuju kesempatan ini. Siapkan dirimu. Siapkan kemampuan tubuhmu. Agar kamu bisa. Kedepan hanya orang-orang yang mempunyai pendidikan, orang yang tangguh, orang yang siap, yang akan mampu bertahan. Birokrasi kita pun ke depan akan semakin lebih baik, tidak lagi seperti sekarang. Jangan mengeluh kalau orang hanya duduk diam di situ, tidak memperbaiki diri, kemudian tidak diangkat, tidak dipromosi, menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan. Introspeksi dirimu, apakah kamu sudah mencoba melakukan yang terbaik? Memang kadang-kadang, ya memang masih ada, tidak sempurna, dunia ini tidak sempurna, masih ada KPN terhadap. Tetapi seorang yang cemerlang dikubur ke dalam lumpur pun kecemerlangannya itu pengalaman ini saya ini anak kampung lah, anak dari daerah dan harus rendah. Saya berjuang untuk hidup saya juga tidak segampang yang orang pikirkan. Waktu saya sekolah di Amerika, pernah itu orang kok. I'm serious. Bangun jam 3 pagi. Saya ke Amerika itu sudah pernah menjadi pembantu dekat. Tapi karena tuntutan. Saya berkelahi dengan kampus saya. Karena persoalan idealisme, pada waktu pertemuan kedua, saya kandidat doktor pada waktu itu kembali ke Indonesia untuk research di Indonesia untuk PhD. Kemudian karena alasan perbedaan dengan pimpinan kampus dan yayasan, khususnya orang-orang muda yang baru kembali dari luar negeri, yang masih punya idealisme, kemudian berpendapat dengan yayasan dan rektor pada waktu itu. Saya orang yang temu dalam prinsip. Kalian lihat dalam keputusan-keputusan saya yang selama ini, siapapun saya tidak takut, paling-paling lepas, sobat, berkata-kata kampus. Tapi kalau saya yakini benar, saya jalankan. Tidak sembarangan, pasti ada dasarnya. Ada yang baik, satu nawa itu baik. Saya kembali ke state, bawa anak lagi semua, modal sendiri, modal sendiri.
sudah dia sekarang sudah namanya ADD, more than the teacher. Bawa tiga anak tak cukup waktu. Yang orang dan banyak sekarang PhD di sini yang hidupnya jadi demokrasi. Merendahkan diri. Bangun jam 3 pagi pakai beker. Ngantar orang ke kita ke orang jalan dan park. Lumayan uangnya. $100 sebulan. Dan dulu dia lah. Jangan pernah kalau kita tidak cukup lakukan yang halal. Jangan orang bukan hal-hal kita mau, kita disyukur, artinya bersyukur. Terus kita itu saya menjadi sistem dosen. Jalan-jalan begini pernah sistem dosen di luar negeri loh. Kita gimana? Kita itu semua karena perjuangan diri sendiri, tidak tergantung kepada bahwa kita, kamu yang muda ini, kamu mampu merajai kamu, kalau kamu mau dan kamu siap dan dirimu, kamu percaya bahwa kamu mampu. Untuk berhasil itu harus mulai dari kepercayaan kepada diri sendiri. I can. Tapi tidak cukup untuk percaya saja. I can. Dah cukup, tapi kamu tidur tiap malam di kampus. I can. Tapi tidur. Dah cukup itu. I can. Kemudian kamu menyiapkan diri untuk memenuhi itu. Bahwa kamu mampu. Baru kamu kerja keras. Ada kepercayaan diri. Kamu berupaya keras. Kamu lihat pengalaman saya. Kamu berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang kamu kerjakan. Ada bahasa Latin. Ora et labora. Bekerja dan berdoa. Bukan berdoa, bekerja. Bekerja dulu, baru berdoa. Ya. Harus bekerja. Dan yang kamu kerjakan itu, kamu doakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kepadamu. Begini, pasti ada yang berdoa. Ada orang yang berdoa terus, tak bekerja. Seorang pemborong menghadap rumah. Pak, saya akan proyek saya ini sudah hampir 50% selesai. Oh, Pak Bupati perintahkan kepada ini, saya cek dulu ini sudah 50% ini, tahapan. Ini bayar 50% untuk tahapan. Kemudian turun tim, belum ada apa, Pak. Lapor kepada Pak, itu belum ada kerjaan selesai. Kemudian pemborong itu mungkin sudah lari sisi juga. Pemborong itu, Bapak Kristen, yes. Bapak percaya kitab ya. Bukankah dalam Alkitab dikatakan kalau kita berdua, setengah pekerjaan kita sudah selesai. Kan sudah berdua. Jadi kita berdua, dia berharap setengah pekerjaan sudah selesai, dia tak apa-apa. No. Maksudnya kerjaan kita doa, jangan dibalik-balik. Kembali jawab-jawab, tapi kita terus malas. Bisa. Maka saya ini saya khusus yang muda. Kurang sudah 2 tahun sudah berproses di sini. Agak berkaset. Ini yang muda-muda ini. Sekarang kamu melihat masa depan ini. Jangan nanti sudah 3 tahun kamu ikut menjadi persoalan itu sendiri. Sekarang kamu ketawai saya dosen baru itu. Tapi setelah kamu di situ, kamu jadi parah dari situ. Ya. Jadi saya sekali lagi minta. Dunia semakin maju. Tantangan semakin keras. Birokrasi negara juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman itu. Birokrat juga harus menyiapkan dirinya mengantisipasi perkembangan dan persaingan itu. Agar negara kita ini bisa bersaing di tengah-tengah kompetisi yang sangat ketat untuk urusan mea saja
kita masih perlu bertarung dengan negara-negara seperti Singapore, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. Kita negara yang besar. Nah, saya mengajak untuk mempersiapkan itu di kementerian kita. Sekarang ini kita katakan, mari bersama-sama dong, supaya kamu nanti kalau sudah belajar ada sampai S2, mudah-mudahan sampai S3 di state. Sudah S3, bekerja baik, mudah-mudahan kamu jadi menteri hukum dan HAM. Everything is possible. Kalau kamu percaya, menyerahkannya sesuai keimananmu. Pilih. Ini akan lebih bisa. Pilih. Tetapi tidak cukup hanya bisnis as usual. Diperlukan terobosan kreatif bagi kita masing-masing. Semua yang ada di sini, semua kita yang ada di mana pun. Diperlukan terobosan-terobosan kreatif mengatasi persoalan-persoalan yang sangat kompleks itu sekarang di lapas. Dan diperlukan keinginan yang keras untuk berubah diri kita. Membersihkan kita dari perilaku-perilaku yang koruptif tersebut. Jangan terlalu berubah. Tapi orang mengantur, etnos utama, Inggris, kata bahasa. Sekali sekeluarga. Waktu berubah. Dan kita berubah berkali. Kalau tidak, waktu dia berbiasa. Ya, soal analogi yang bukan lagi lalu soal analogi yang sekarang. Paling tidak umur saya berkata kepada itu. Heraclitus pantai. Ya, sekarang saya belajar kepada Pak Yosef untuk belajar bisa apa. Maka kita perlu menjadi perubahan, harus perubahan itu tempora mengantur dan tertutup. Waktu berubah, kita berubah. Dan kalau tidak berubah kita ketinggalan karena waktu sudah jalan. Kita menjadi orang-orang unik. Yang tak dari itu waktu, tidak ada balik. Walau mereka bekerja times yang proses itu waktu terus jalan. Dan jangan. Maka kamu kalau tidak mengikuti perubahan-perubahan dunia ini, perkembangan-perkembangan dunia ini, kamu ditinggal dan kamu menjadi orang-orang budik. Orang-orang yang out of date, tidak mampu bersaing dengan dunia, menjadi orang anti. Hanya kepada orang pemburu barang anti yang melaku. Tapi itu bukan untuk digunakan, kan dipandang pandang. Bukan sendiri, kamu jadi kepada nanti, tanda-tanda. Tapi kalau kita mau menjadi part of the game, part of the system, maka kita harus menyiapkan diri kita dengan benar. Memperkuat diri kita, menyiapkan diri kita, merubah diri kita. Start from yourself. Kamu hanya bisa merubah sekitarmu kalau kamu merubah dirimu sendiri. Jangan harapkan merubah orang lain, kamu sudah berubah. No way. Kamu tidak berubah di rumah, kamu harapkan orang berubah. Kamu bukan guru yang baik, ayah yang baik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Baru kita tularkan perubahan di sekitar kita. Buat sikap kita sendiri. Jalan. Mudah-mudahan dengan cara ini kita semua mulai dari diri sendiri. Saya percaya kalau kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang baru, pembaruan yang berarti dalam kehidupannya. And you are part of. Dan kamu bersyukur menjadi bagian dari baru, bukan bagian yang rusak, tapi bagian yang kamu bangga pada suatu saat. Saya telah memberikan yang terbaik. Saya telah memberikan legacy dalam pendidikan saya.
Dalam persoalan yang terakhir ini, saya tadi saya ini masih ada obat sakit perut dalam beberapa hari dan kita lihat mungkin karena stres. Jadi saya dapat tunjukkan itu kepada kalian. Saya tetap ketawa. Tapi deep in my heart, apa lagi yang harus dilakukan Tuhan? Masih begini, kurang apa? Apakah saya harus datang? Saya harus campur. Dalam satu manajemen birokrasi yang begitu gedenya, teknologi sudah cukup baik, bisa dibeli di mana-mana. Tidak cukup. Apakah cukup surat perintah? Apakah cukup sudah bukti bahwa dipecat? Saya memperjuangkan untuk overkapasitas yang kita katakan 1,6 triliun untuk pembangunan itu. Karena itu dikatakan, kita perjuangkan supaya kita tambahan nanti SDM, tapi kalau itu tidak akan ada artinya, dana itu tidak akan ada artinya, kalau kita tetap business as usual. Dengan keamanan dan zona keamanan masing-masing, memproteksi diri kita sendiri dan sekitarnya untuk berbuat hal yang berperang. Itu tidak akan ada hasilnya. Itu akan membuang garam ke laut. Ini sudah bukan dari konteks apa. Ini disiapkan. Saya hanya mau mencurhat. Ya. Saya tidak tahu, saya sudah katakan, saya tidak happy membuat hal-hal seperti ini. Saya happy. Tapi ya memang kalau begini ya, marahnya, kesalnya membuat, dan siapa mau pimpinan? Pimpinan yang mana mau memerintahkan Kapolres untuk memeriksa anak buah? Kamu biasa tidak berhubung dengan itu. Itu buat saya stres. Tapi saya punya duit. To show them. To show all of you. For the sake of this ministry. Ya, harus cek. Baik di
generasi, baik mana-mana. Dulu imigrasi, antriannya panjang. Ada petugas imigrasi yang begini dan begitu, itu juga harus di stop. Semua. Kita mulai pembaharuan. Saya mengajak kita semua melakukan pembaharuan itu bersama-sama. Tidak mungkin hanya menteri, tidak mungkin hanya dirjen, sekjen, irjen, tidak mungkin hanya dari seorang tua, tetapi sampai ke bawah semua. Yang di bawah ini komandan lapangannya, yang di lapangan ini yang paling banyak. Jadi saya mengambil waktu yang agak banyak ya. Saya titip kepada saudara, adik-adik semua, nah, saya semua di sini, mari kita tunjukkan kepada orang-orang yang sekarang hidup ke kita bahwa kami mampu membuat perubahan. Kita tunjukkan kepada mereka. Okay, let's be gone, be back. Okay, sera-sera. Janganlah berlalu. Sekarang kita mulai buku, buku yang baru. Kita mulai buku yang baru. Ya. Jadi di seluruh jajaran, ya, ini kita buka. Titipan saya lagi yang tadi terkatakan ini kalau ini aku bekerja dan kreativasi. Program-program kita rencanakan langsung di anggarannya di apa pasien yang itu angkatan-angkatan yang ini kita latih kembali. Kemudian sekali lagi berkali-kali hanya dengan SDM yang baik kita bisa maju. Kamu-kamu yang muda-muda berkompetisi aja, ya siapkanlah dirimu untuk prestasi sendiri tingginya. Nah, saya menginginkan sekali dalam kepemimpinan saya ada adik-adik ini yang bisa sekolah luar negeri, S2, mungkin S3. Bahwa di imigrasi sudah ada di Flinders University. Dan saya mau kalian khusus di PAS misalnya belajar tentang Fusion Administration, Criminal Justice System, Criminology, sampai di luar. Dan kalian menjadi orang-orang baru nanti, menjadi karir-karir baru yang memberi inspirasi kepada jajaran yang ada. Semakin banyak, akan semakin banyak. Karena saya percaya, hanya dengan SDM yang baik, kita bisa membuat lompatan-lompatan perbaikan-perbaikan ke depan. Sekali lagi terima kasih ya kepada saudara peserta di dalam perjalanan Akib Ain di kelompok 3 dan 4 serta di kelompok Suncang yang ada di sini. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini walaupun sedikit agak keras dan mungkin emosional, mohon maaf kalau tidak berkenan, tetapi percaya itu dari maksud saya yang paling baik untuk saudara, untuk kita semua. Sekali lagi tidak ada keinginan saya untuk membuat susah. Saya akan menjadi bahagia sekali kalau kita semua ini happy, tenang. Tapi karena prestasi. Tapi bagaimana kita buat kalau memang setiap hari di koran kita yang menjadi bahan cercaan. Kadang-kadang saya menghindar, tapi ini tidak bisa dihindar lagi kalau orang tahu. Tidak bisa menghindar. Dan ditanya ini gimana? Ya kita bilang tidak begitu. Jadi ke depan, kalau ada kejadian, menurut Bapak Kak Kamil, kali PAS, kali integrasi juga, kali apa? Ya kalian, lebih banyak turun ke daerah, misalnya di daerah-daerahnya, obis-obis masing-masing. Dorong mereka berubah. Kalau PAS, bila panggil lagi, ingatkan lagi, this is serious business. Bukan business main-main, serious.
Pada saat yang sama, saya akan berupaya untuk tidak penanggaran, tidak penisahkan SDM, dan lain-lain dalam posisi saya untuk mencoba agar kita memperoleh posisi yang baik. Tetapi semua ini kembali kepada kita semua. Maukah kita berubah? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Sorry, saya tadi harus apa? Harus terusnya dipanggil di SDM. Kemudian juga saya sebetulnya Pak di SDM, tapi karena ada agenda yang tidak bisa tinggal. Saya kira suatu saat juga